Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan kami. Hari ini, hari Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2023. Sekarang kita berada di Pasar Agropolitan Air Belulut di Kecamatan Lembah Gemanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Semoga rekan-rekan kami baik petani, pedagang dan yang mengupdate informasi harga sayur mayur dari Sumatera Barat di channel YouTube Putra Pirgu dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasanya informasi yang kami informasikan adalah informasi harga jual pedagang yang berdagang di pasar ini dan menurut barang dagangannya masing-masing. Dan kami tidak menganjurkan rekan-rekan kami baik petani, pedagang dan yang mengupdate informasi ini untuk menjual atau membeli dengan harga yang kami informasikan. Karena informasi yang kami sampaikan hanyalah sebagai patokan atau acuan saja untuk penjualan atau pembelian di hari esoknya. Karena di pasar ini pedagang tidak hanya satu, begitu pun dengan petani ataupun pembeli. Dan atau kualitas dagangan tidak sama, maka berkemungkinan harga bisa saja tidak sama. Harap dimaklumi. Dan tidak bosan-bosannya kami mengingatkan untuk rekan-rekan kami yang baru menemukan atau yang baru bergabung atau yang sudah lama menonton dan mengupdate informasi harga sayur mayur dari Sumatera Barat di channel YouTube Putra Pirgu untuk like dan subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar rekan-rekan kami tidak ketinggalan informasi terkini dan terupdate dari channel kami. Untuk informasi pertama sekali pada hari Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2023 ini, kita mulai saja dari informasi harga bawang merah. Kita mulai saja dari harga bawang yang paling terkecil atau yang biasa disebut dengan ampera. Harga ampera halus dari mulai Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo. Dan untuk informasi harga ampera kasar atau ampera meja pada hari ini dari mulai Rp5.500 sampai Rp6.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran sedang atau menengah. Kita mulai saja dari menengah halus dari mulai Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilo. Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran menengah kasar pada hari ini dari mulai Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilo. Berikutnya kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran besar atau kasar. Kita mulai saja dari harga super dari mulai Rp11.000 sampai Rp12.000 per kilo. Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran SPJ pada hari ini dari mulai Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilo. Sedangkan untuk informasi harga bawang dengan ukuran jumbo atau harga maksimal pada hari ini dari mulai Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilo. Berikutnya kita informasikan untuk harga bawang packing atau bawang Thailand dari mulai Rp9.000 sampai Rp11.000 per kilo. Sekarang kita lanjutkan ke informasi harga pangsit dari mulai Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo. Berpindah ke informasi harga tomat dari mulai Rp7.000 sampai Rp7.500 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga pokcai dari mulai Rp2.000 sampai Rp2.500 per kilo. Berikutnya kita informasikan untuk harga seledri atau daun sup dari mulai Rp13.000 sampai Rp15.000 per kilo. Berpindah ke informasi harga buncis dari mulai Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo.
Selanjutnya kita informasikan untuk harga sawi pahit dari mulai 2.500 sampai 3.000 per kilo. Berpindah ke informasi harga selada dari mulai 3.000 sampai 3.500 per kilo. Baiklah rekan-rekan kami, sekarang kita berlanjut ke informasi harga kentang dengan ukuran besar dan kualitas terbaik pada hari ini dari mulai 11.000 sampai 12.000 per kilo. Sekarang kita informasikan untuk harga cabai. Kita mulai saja dari harga cabai merah dari mulai 28.000 sampai 30.000 per kilo. Dan untuk informasi harga cabai hijau atau lado mudo dari mulai 18.000 sampai 21.000 per kilo. Sedangkan untuk informasi harga cabai rawit pada hari ini dari mulai 30.000 sampai 31.000 per kilo. Berikutnya kita informasikan untuk harga tombak bawang atau bunga bawang dari mulai 4.000 sampai 5.000 per kilo. Sekarang kita informasikan untuk harga wortel dari mulai 5.000 sampai 5.500 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga kol atau lobak dari mulai 3.000 sampai 3.200 per kilo. Berpindah ke informasi harga brokoli dari mulai 7.000 sampai 8.000 per kilo. Sekarang kita informasikan untuk harga siam atau japan dari mulai 3.000 sampai 3.500 per kilo. Dan untuk informasi harga ubi jalar atau kapilu dari mulai 5.000 sampai 5.500 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga sawi dari mulai 40.000 sampai 50.000 per karung. Berpindah ke informasi harga daun bawang atau bawang pere dari mulai 13.000 sampai 15.000 per kilo. Dan untuk informasi harga tarung hijau atau tarung ungu dari mulai 5.000 sampai 6.000 per kilo. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan pada hari Minggu ini. Dari Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Putra Virgo melaporkan. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.